Di konten ini, gue mau ngebahas tentang fobia. Jadi, tepatnya, gue mau ngebahas tentang collapsing anchor. Collapsing anchor itu salah satu tools atau cara yang biasa gue pakai ketika gue diundang di TV. Seringnya gue pakai collapsing anchor. Sebetulnya banyak tools cara untuk mengatasi fobia. Kalau dalam dunia psikoterapi, entah itu psikologi, psikiatri, atau hipnoterapis, atau NLPers, itu biasanya mereka punya tools-tools psikoterapi untuk mengatasi fobia. Contohnya ada systematic desensitization, ada fast phobia cure, ada collapsing anchor yang bakal gue bahas ini, dan ada banyaklah pokoknya caranya untuk mengatasi fobia itu. Nah, kenapa gue kali ini mau ngebahas tentang collapsing anchor? Karena ternyata di luar sana banyak sekali orang yang salah persepsi tentang apa yang gue lakukan itu. Kalau bagi mereka yang senior terutama ya dalam dunia psikoterapi, itu sudah nggak asing mungkin dengan yang namanya collapsing anchor. Jadi collapsing anchor ini kalau sering nonton TV, gue sering kan. Jadi kalau ada orang yang punya fobia, misalnya fobia cicak, gue suka minta membayangkan dua hal yang berbeda. Pertama, bayangin cicak, apa yang dia takutin, sama bayangin sesuatu yang lain yang bertentangan dengan apa yang dia takutin. Kalau gue biasanya pakai membayangin hal yang lucu, hal yang nyaman, atau apapun itu. Nah, yang pasti dalam mengatasi fobia itu bukan berarti merubah visual. Misalnya fobia cicak, gue rubah jadi Mr. Bean misalnya kan. Jadi bukan berarti ngelihat cicak itu jadi Mr. Bean. Biar lebih jelas, gue bakal jelasin sedikit sama dipraktekin. Karena kebetulan salah satu asisten gue, dia baru jadi kru kita, ternyata barusan baru ketahuan nih kalau dia ternyata fobia sama yang namanya karet. Kita praktek sambil jelasin biar lebih jelas. Oke, kita panggil kru gua, asisten gua. Dudi di mana, Dudi? Di luar, panggil. Tapi jangan kasih tahu dulu ya. Ya. Dud, sini Dud. Apa? Duduk sini. Mas? Duduk. Nggak, kita mau ngebahas tentang fobia, Dud. Fobia, oh iya. Fobia. Gini, Dudi baru ya, baru gabung sama ya, manajemen kita. Jadi kru kita ini baru. Ternyata, kata anak-anak nih, laporan anak-anak barusan, Dudi ternyata fobia sama karet ya? Enggak. Itu barusan? Ya, benar kan? Itu bukan fobia, ngeri aja. Ngeri. Ya, ngeri. Apa sih yang Dudi bayangin, yang Dudi takutin dari karet? Karena karet itu dulu waktu kelas 3 atau kelas 4 SD, jadi punya apa ya, masa lalu yang mengerikan sih. Dulu pernah mata itu kejepret sama karet, sampai sekarang jadi kebayang-bayang aja gitu. Kebayang jadi takut ya, terus. Dulu lagi mainan ini. Kebayang-bayang aja. Oke, jadi kalau Dudi ngebayangin aja nih ya. Yeah. Kalau ngebayangin karet, takut. Yeah. Ada rasa ngeri. Rasa ngeri aja gitu. Oke. Nah, kita jelasin ya. Barusan Dudi bilang, ngebayangin aja udah takut. Apalagi ngeliat aslinya. Rara, sini Rara. Udah. Udah. Jangan ini karet. Jadi jangan ada karetnya, udah. Iya, udah. Buang, Ra, buang jauh-jauh, buang. Ke sini, duduk. Duduk. Nah, kita lihat ya, dia cuma ngelihat gitu doang takut. Lihat gitu doang takut. Gini. Enggak lucu kan, Dud? Lihat ini. Kaosnya. Kru gua semua pakai begini kan. Don't look at my eyes. Oke. Di sininya kru. Di belakangnya ada verdias.com. Takut karet. Tapi kan gak main karet juga, maksudnya gak main karet lah gitu kan. Takut karet, gak lucu banget kan. Gini. Gue mau ngejelasin yang namanya collapsing anchor. Jadi ternyata banyak orang yang nyangka collapsing anchor itu merubah visual, menyamakan. Itu orang banyak beranggapan gitu. Gue gak merubah visual nantinya, bukan merubah Dudi. Kalau ngebayangin ada sesuatu apapun itu, kalau Dudi ngebayangin itu, Dudi merasa kita bikin lucu ya, lucu. Jadi terserah Dudi, apapun itu. Masa lalu gimana? Masa lalu, kalau lucu boleh. Ya. Boleh masa lalu, boleh benda, boleh toko, boleh siapapun itu. Pokoknya dengan mudah Dudi ketika ngebayangin itu, Dudi bisa ngerasa lucu. Ya, kalau mantan serem lah ya, jangan ngomong. Kalau mantan serem, mantan. Yang itu, yang apa namanya, yang lucu itu Minion lah. Kartun Minion kau kan yang kecil, yang kuning Minion, itu. Minion, kartun, nah, oke. Okay. Ya. Gue nggak tahu sih, ya. Minion kayak gimana. Cuma ya udah, ya. Minion. Minion. Minion lucu, menurut Dudi lucu. Oke. Okay.
Kenapa gua tanya? Yang lucu menurut dia, karena lucu menurut gua belum tentu lucu menurut Dudi. Ya, jadi kita harus menanyakan yang lucu menurut dia apa. Nah, maksudnya objek itu harus yang mudah dibayangkan dan mudah memancing emosinya. Emosi yang mau kita naikin sekarang adalah emosi lucu. Nah, collapsing anchor ini sekali lagi bukan menyamakan antara si minion dengan karet. Bukan menyamakan visual juga. Jadi ngelihat karet tetap karet, bukan jadi minion. Ya. Nah, ini banyak kesalahan di situ, orang nyangkanya menyamakan atau merubah visual, tidak sama sekali. Objek tersebut, minion tersebut, kalau dalam kasus ini, kasus Dudi, minion ya. Minion tersebut kita gunakan hanya untuk mengakses emosinya. Emosi yang kita mau munculin saat ini adalah emosi lucu. Oke, sekarang gini. Dudi, santai duduk, bisa enak. Ring-ring sedap ya. Nah, kalau biasa di TV, gue nggak pernah jarang pakai hipnosis ya. Jadi, collapsing anchor aja gue mainin. Mind art campur collapsing anchor. Kali ini gue mau pakai hipnosis biar lebih cepat. Ya. Dudi, lihat sini. Fokus. Tarik nafas. Oke, tidur. Oke, tidur lebih dalam, lebih lelap. Masukin lagi tidur lebih dalam lagi, lebih lelap lagi. Sebentar lagi, saya hitung mundur dari 3 sampai 1 setiap hitungannya. Bikin Dudi tidurnya lebih dalam, lebih lelap ya. 3, masukin lagi tidur. 2, semakin lelap. 1, masukin lagi tidur paling dalam, paling lelap, paling nyenyak. Oke. Semakin dalam, semakin lelap, semakin nyenyak. Nah, sekarang saya minta tangannya dinaikin ke sini 1, naikin ke sini 1. Ya. Oke, sekarang dalam kondisi lelap ini, saya minta Dudi ya. Dudi, bayangin minion. Lucu ya? Oke. Bikin lebih jelas, lebih nyata lagi. Oke. Dah. Hilangin minionnya. Sekarang bayangin karet. Oke, hilangin karetnya. Tangannya sini lagi. Oke, sekarang bayangin minion. Lucu ya? Hilangin minionnya. Sekarang bayangin karet. Oke. Sekarang bayangin minion. Lucu ya? Bikin lebih kuat, lebih jelas, lebih nyata. Ya, sekarang semakin jelas, semakin nyata. Mulai saat ini dengan kata-kata saya, kapanpun saya pegang tangan Dudi seperti ini, tangan yang kanan ini begini, apapun yang Dudi lihat, apapun yang Dudi bayangkan, perasaan ini yang muncul. Lucu. Oke, sekarang hilangin. Lihat karet sekarang, bayangin karet. Oke, hilangin. Sekarang, lucu ya. Bayangin minion. Oke, sekarang bayangin karet. Hilangin karetnya. Bayangin minionnya sekarang. Hilangin sekarang minionnya. Bayangin karet. Lihat karetnya. Bayangin karet. Ya jadi lucu ya. Jelas, makin jelas karetnya, bikin lebih jelas lagi. Semakin jelas karetnya, jadi justru merasa lebih lucu. Karet itu jadi lucu sekali. Oke. Lucu ya. Bikin lebih jelas lagi, perjelas lagi. Ya, sambil sekarang dengar kata-kata saya, mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun lihat Dudi lihat karet, mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dilihat karet, perasaan lucu ini yang muncul. Oke? Okay? Semakin jelas lagi, kapanpun dilihat karet, justru perasaan lucu ini yang muncul. Sekarang hilangin karetnya, sudah? Ya, sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Hitungnya 3, silakan buka matanya dalam kondisi yang segar sekali ya. 1, 2, 3. Ya? Dari mana? Kenapa sih, Dek? Enggak, maju. Coba maju. Dulu Dudi kalau ngeliat karet takut kan ya? Ngeri. Pernah punya pengalaman yang enggak enak? Ya itu, yang waktu di dekat mata itu sampai seminggu berlayar. Wah, dulu lagi mainan waktu lagi kecil. Mana coba lihat, minta. Ini. Karet. Ini karet. Berani pegang? Kenapa? Lucu ya? Pertanyaannya ini apa ini? Karet. Nggak takut kan? Padahal tadinya tidak takut. Ya. Tadinya takut kan sama karet? Iya, tadi ngerti takut. Sekarang nggak ya? Ini dia. Jadi yang namanya collapsing anchor, sekali lagi, bukan merubah visual, tapi hanya untuk mengangkat atau merubah emosinya. Bukan juga untuk menyamakan antara karet dengan minion. Clear ya? Gak tau kan?
Oke. Sekarang berarti udah jelas ya, jadi udah gak takut. Sampai jumpa.